Oke guys, hari ini saya akan menghadiri pernikahan keponakan saya. Oke, kalau yang mau ikut nonton, lanjutkan, ini pasti seru guys. Sip. Sini kan sini di bawahnya. Apanya, Mak? Yang di bawahnya kan sini dan aur-auran. Oke guys, ini lagi dikancingin baju saya sama ibu saya. Oke. Kita akan tetap ikuti di channel saya. Kita ikut ke pernikahan keponakan saya. Oke, tetap di channel saya. Oke guys, ini dia keponakan saya yang cantik. Oke kan? Ikuti terus, banyak keponakan saya yang cantik-cantik. Oke guys, ini kayaknya ada yang aneh hari ini. Coba kita lihat satu-satu. Nah ini, nah ini pas sepatu, ini sepatu. Nah ini guys, lihat dong. Coba lihat orang ke atas. Wah keren, atasnya keren guys. Bawahnya guys. Oke guys, kita akan siap-siap untuk menuju ke tempat pernikahan. Oke. Satu, dua, tiga. Kita bukan syarat, namanya lapar. Iya, berbaris. Lihat pengantin ini guys. Lihat guys, pengantin ini guys. Lihat guys, tuh guys. Lihat kan? Oke, kita saksikan bersama-sama ini yang dinamakan marawis atau robana. Oke. Guys, sepertinya sudah sampai di tempat kediaman mempelai wanita. Ini kita akan adu ini, yaitu antara geng yang satu dengan geng yang satu lagi guys. Ini kita akan bertempur habis-habisan. Oke, ikuti saja sampai tuntas. Ini adalah acara prosesi serah terima. Biasanya ini kaum wanita yang menyerahkan dan mereka juga akan bertempur habis-habisan. Oke, ikuti saja kelanjutan dari pernikahan ini. Nah ini guys yang namanya roti buaya nih, yang bagi yang belum tahu, ini biasanya ada dua pasang untuk pernikahan. Permohonan izin calon. Terima kasih untuk tangan-tangan yang selalu sigap menangkap ingat waktu jatuh. Terima kasih untuk peluk yang tak pernah diirangi dengan peluk. Bapak dan Mama, hari ini namun maaf atas segala hilang. Maaf karena saya belum mampu menjadi anak berbakti. Maaf jika kelakuan dan perkataan ini sering melukai hati. Bapak dan Mama, hari ini namun mohon izin dan doa restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki pilihan ini, untuk menemani perjalanan hidup dan insya Allah bisa menjadi imam yang bijak serta penuh kasih sayang. Amin. Ina mohon keikhlasan Mama dan Bapak untuk meridhoi dan memberkahi kami.
agar kelak Allah selalu melimpahkan kami dengan banyak rahmat. Amin. Semoga kehidupan rumah tangga kami senantiasa rukun, damai, sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Ini juga mau berkembang lagi.